ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Apakah amil zakat itu hanya ada dalam zakat mal atau dalam zakat fitri juga? Ya, zakat fitri itu dari sudut orang yang diberi hak zakat dari amil itu enggak ada penyebutan amil. Yang ada penerima zakat itu cuma dua kalau zakat fitri. Wa ta'matan lil masakin dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Daud. Yaitu fakir dan miskin cuma dua. Nah, kalau amil zakat diberi itu pada zakat harta yang 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Ini yang ketiga ini al-amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa minas sabil. Ada 8. Iya. Cuman kalau amilnya sendiri dalam istilah orang yang panitia zakat, panitia zakat itu kan asalnya dasar tolong-menolong. Ya. Asalnya itu yang membentuk pemerintah. Tapi kita di Indonesia kan pemerintah memberi kelapangan dalam hal itu. Makanya tamir masjid bisa. Tamir masjid bisa dan seterusnya. Tapi kalau tamir masjid membentuk dirinya sebagai amil, itu artinya dia bekerja sukarela. Kalau zakat fitri ya, bekerja sukarela. Kalau dia juga zakat harta pun dia nggak boleh ngambil dari zakat harta. Karena dia bukan dibentuk oleh pemerintah. Amil yang dikasih zakat, itu amil yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan semua amil. Nah, kalau semua amil, wah saya bisa mengangkat diri saya jadi amil nanti. Setiap orang mengangkat dirinya jadi amil. Jadi berhak, nggak bisa kayak gitu.